Hari ini kita akan ngobrol sendiri tentang rencana belajar operasi atau gerakan di sana para peserta kurang lebih ada 308 personil, itu terdiri dari Polda Maluku Utara 203, 105 dari Polres Tangerang. Mereka dikumpulkan, disatukan untuk mendapatkan satu arahan baik secara taktik maupun teknis dalam pelaksanaan nantinya untuk menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif dan calon legislatif di 2019. Tujuan pelatihan ini mampu memahami peraturan undang-undang yang terkait dengan penyelenggara pemilu, juga memahami kerawanan ancaman gangguan kamtipmas di pelanggaran pemilu 2019. Kita menyatukan pola pikir, pola tindak yang sama dalam rangka mengantisipasi terhadap kerawanan dan ancaman gangguan yang mungkin akan terjadi selama operasi tangkap tangan. Kita kemampuan tadi teknis taktis sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Untuk fungsi teknis lalu lintas, fungsi teknis PAM sayur vital, dan juga dalam penerapan hukum, mis dan taktis sentra Gakumdu. Itu juga diperhatikan di sana. Dan tentunya mengantisipasi gejolak yang terjadi di TPS.